Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan Minhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan yang ditempuh oleh Al-Firqatin Najiyah atau ciri khas yang ada pada Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Firqatin Najiyah. Di sini penulis akan membawakan beberapa ciri khas atau jalan yang ditempuh oleh Al-Firqatin Najiyah yang dengannya mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya mereka selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari siksa akhirat, selamat dari siksa neraka di akhirat, dan dengannya mereka termasuk golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang pertama di sini disebutkan Al-Firqatun Najiyah hiya allati taltazimu minhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaj ashabihi min ba'dihi. Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, adalah kelompok yang berpegang teguh dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup dan berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwakili oleh 4 sahabat besar ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apakah jalan yang ditempuh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan ditempuh oleh para sahabat? Dijelaskan oleh penulis, wa huwal Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala rasulih wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi sahihah wa amara al muslimina bitamassuki bihima. Apa jalan yang ditempuh oleh beliau dan para sahabat? Wa huwal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim, berpegang teguh dengan Al-Qur'an Al-Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyanahu li sahabatihi, dan Al-Qur'an ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau yang terangkum di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa amara al-muslimina bittamassuki bihima, dan Nabi kita mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Inilah jalan hidup beliau, yaitu mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah, dan Al-Qur'an serta sunnah ini diajarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas apabila penulis di sini mengatakan bahwa berpegang teguh di antara ciri khas Al-Firqatun Najiyah, mereka berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Qur'an, merekalah orang-orang yang langsung mendengar penjelasan Al-Qur'an dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah orang-orang yang menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan Al-Qur'an dalam kehidupan beliau. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab Usulus Sunnah beliau mengatakan, Usulus Sunnati 'indana at-tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok akidah yang kami yakini, kata beliau, adalah wajibnya berpegang teguh
dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di sini penulis membawakan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis ini menjelaskan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fiikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang mana kalian tidak akan tersesat bila kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walan yatafarraqa hatta yarida alaiya al-hawdu. Kedua hal ini, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, tidak akan mungkin pernah berpisah. Kedua-duanya senantiasa berjalan beriringan. Kedua-duanya adalah hujjah, argumentasi yang kokoh di dalam agama Islam, tidak mungkin dipisahkan. Ya, Al-Quran dijelaskan oleh sunnah. Sunnah itu adalah hujjah kedua setelah Al-Quran. Keduanya tidak bisa berpisah. Hatta yarida alayya al-hawdu, sampai keduanya mendatangiku di telaga. Ya, di telaga yang diperuntukkan oleh aku, untuk diperuntukkan kepada aku, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sampai datang hari kiamat, kedua hujjah ini, Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin akan bisa berpisah, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua-duanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai datangnya hari kiamat. Ini dia ciri khas yang pertama dari ciri khas yang dimiliki oleh Al-Firqatun Najiyah, yaitu berpegang teguh dengan jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita sekalian tentang agama kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.